سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر له على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Halo sahabatku semua, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senang sekali kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Tentunya harapan dan doa saya, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Dalam video kali ini saya akan berbagi sebuah amalan ilmu pelet melalui jabat tangan tanpa puasa. Pernahkah Anda mendengar tentang mantra yang satu ini, yakni ilmu pelet melalui jabat tangan atau sentuhan tangan, di mana ajian ini dapat membuat orang yang Anda sukai menjadi jatuh cinta dengan Anda secara tidak disadari. Lalu seperti apa doanya? Simak terus video ini sampai usai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Dan bagi para sahabat yang ingin mengamalkan amalan ini, silakan tulis saja di kolom komentar qabiltu. Saya ucapkan terima kasih. Sahabat Cahaya Basmalah yang dirahmati Allah, mantra jabat tangan atau sentuhan tangan ini sangat cocok sekali bagi pria maupun wanita yang sedang dilanda jatuh cinta dengan orang yang Anda sukai. Ilmu pelet ini dapat membuat orang yang dituju jatuh cinta dengan pengamal tersebut. Memang hingga sekarang mantra warisan leluhur banyak digunakan untuk mempengaruhi orang yang Anda inginkan. Salah satunya untuk membuat orang yang dituju menjadi tertarik, simpati, jatuh cinta, bahkan tergila-gila dengan Anda. Nah, berikut ini mantra pelet jabat tangan atau sentuhan tangan yang bisa Anda langsung buktikan sendiri keampuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dibaca sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan membaca Allah kinasihat, dibaca sebanyak 1 kali. Caranya sangat mudah dan instan sekali. Tinggal Anda baca mantra di atas sambil menahan nafas, kemudian Anda hembuskan pada telapak tangan kanan Anda sebanyak 3 kali. Jika sudah selesai, gunakanlah untuk berjabat tangan dengan orang yang Anda inginkan. Gunakanlah doa ini sebaik-baiknya dengan penuh keyakinan dan di jalan yang diridhai oleh Allah. Insyaallah dengan begitu Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena kunci sebuah amalan adalah yakin. Semoga Anda termasuk orang yang penuh keyakinan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.